kok gak ono ya? Gak ono lagi. Masih tutup sama dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning lur, ketemu maning karo Inyuangi ya teman-teman. Ketemu maning neng terminal Tanjung Priok untuk mengupdate situasi terkini menjelang hari raya Idul Adha teman-teman. Ada armada apa aja yang sudah masuk di area parkir terminal Priok ya, kita absen satu persatu. Dan jangan lupa untuk para teman sahabat KP selalu tak dongak nih, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan selalu lancar segini. Hari ini hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 teman-teman. Ternyata sudah ada satu armada dari PO Haryanto. Ini armada 184 ya teman-teman. Dulu dipatangi oleh Mas Nur, tapi sekarang sudah ganti batangan nih teman-teman. Ada Lorena, Lorena Bogor Ciawi nih teman-teman. Ada PO Haryanto angkatan pertama diberangkatkan menuju Madura. Ini Avante H7 teman-teman. Ganteng ekor ya. Dan yang satu ini kalau nggak salah tuh ini siapa nih batangannya ya? Ini batangannya baru nih, baru nanti kita tak cari tahu ya teman-teman. Angkatan kedua dari Priok nih teman-teman, monggo silakan buat para teman sahabat KP Madura yang mau pulang kampung ya, yang mau Idul Adha di kampung, lebaran haji di kampung, monggo silakan. Hari ini tiket masih 330.000 menuju Madura teman-teman. Dan ternyata para penumpang pun berbondong-bondong untuk memilih armada apa saja yang dia naiki. Ada Zentrum, ada Sinar Jaya, Gunung Harta, ada Almunatran, dan tidak ketinggalan juga ada PO Haryanto. Ada Garuda Mas teman-teman, ini kalau nggak salah tujuan ke Cepu Purwodadi nih teman-teman. Angkatan siang ini ya, jam 10 nih teman-teman. Dan di sebelahnya ada Almunatran tujuan Madura teman-teman, angkatan nanti jam 11 siang. Masa Allah lur, kayak barang satu becak. Biasa kalau penumpang Madura itu pasti barang bawaannya terlalu banyak teman-teman. Ada satu becak tuh, becak yang melebu kurang lain. Garuda Mas tidak terlalu lama langsung diberangkatkan ya teman-teman, semoga selamat sampai tujuan Garuda Mas. Ternyata itu satu becak yang lagi arep didun-dun ke, arep dimudun ke barang bawaane. Luar biasa teman-teman ya. Ini siapa yang bawa ya? Kayaknya ini yang bawa kayak kenal aku nih. Kalau nggak salah tuh Om Galih ya. Tapi bukannya Om Galih itu di San Maru ya, tapi kok sekarang pindah di 184 ya. Nanti tak cari tahu ya.
ada problem apa di San Maru, ternyata dia pindah ke 184. Armadanya sama, liverinya sama, cuman julukannya tuh beda, teman-teman. Ini kalau nggak salah juga ada julukan baru ya, armada 184 ini baru dipasang julukan, teman-teman. Ternyata betul itu tuh Om Galih itu baru keluar dari armada ya, nanti tak deketin ya. Ternyata juga ini baru dipasang nicknamenya, teman-teman, peluru malam lah itu Om Galihnya, luar biasa Om Galih. Om Galih ternyata resmi pindah, ternyata pindah Batangan, teman-teman. Om Galih nggak pindah kemana-mana, cuman resmi pindah Batangan dari San Maru ke peluru malam 184, teman-teman. Ganteng Apple ya, ini akhirnya 184 ada julukannya juga nih, teman-teman. Ini sudah lama banget ya tidak ada julukan, sekarang sudah pakai julukan peluru malam. Ternyata juga drivernya Om Galih, teman-teman, pindahan dari San Maru. Om Galih resmi pindah ke 184. Makanya kemarin tuh ketemu San Maru kok yang bawa mas itu ya, siapa namanya tuh, Batangannya mas, aduh, Valen ya. Mas Galihnya tidak ada gitu loh, mau nanya takutnya gimana gitu ya. Ternyata Om Galih pindah di 184. Alasan Mas Galih pindah ya saya tidak tahu ya. Ya pindah juga saya tidak tahu, itu urusan pribadi Mas Galih atau Om Galih atau A.A. Galih ya. Karena A.A. Galih itu orang Sunda, orang Bandung, jadi aku panggil A.A. Galih aja ya, teman-teman. Semoga sehat selalu, pokoknya luar biasa. Ayo monggo yang mau ke Madura, angkatan kedua dari Priok nih, teman-teman. Ada HM184 peluru malam dengan nickname barunya peluru malam, teman-teman. Monggo silakan di tuku-tuku tiket. Angkatan kedua nanti jam 11 siang dari Tanjung Priok menuju Madura, teman-teman. Dengan driver ganteng yang masih muda belia. Pokoknya dijamin aman, nyaman, terkendali. Dan ini beberapa calon-calon penumpang juga lagi menunggu armada untuk diberangkatkan sambil duduk santai ngopi-ngopi ya, teman-teman. Peluru malam yang dari pagi yang tadi pagi baru dipasang nickname nih, peluru malam. Dan beberapa calon penumpang juga yang baru berdatangan langsung membeli tiket sama agen yang ada di depan armadanya, teman-teman ya. Yang misalkan males naik ke atas bisa langsung beli di bawah. Yang kalau misalkan di bawah dia tidak percaya, ditunjukkan naik ke atas, teman-teman. Padahal sama saja ya, harga juga sama, cuman kadang penumpangnya takut disalahgunakan gitu ya. Itu terlihat ya dari jauhan ada mbak-mbaknya lagi beli tiket. Dan ini lor, masuk lagi dari armada kombi bus Sinar Jaya. Luar biasa Sinar Jaya, armadanya keren-keren banget lor. Dia juga lin Madura ya, teman-teman. Dan ini satu lagi, bapak-bapaknya tidak percaya lor dengan agen PO Haryanto yang satu ini. Padahal jelas-jelas dia sudah pakai seragam, cuman dia tidak percaya, nggak jadi beli dia, teman-teman. Nggak tahu kenapa nggak jadi beli, tidak apa-apa, tidak memaksakan kan.
Pak agen cuma menawarkan saja harganya segini, turun di mana di mananya. Cuman mas-masnya ini tidak percaya. Hilang satu tumbuh 1000, pokoknya ini armada juga full ini. Tinggal beberapa penumpang lagi. Yang ini bagasi ada. Nah, ini lor hilang satu tumbuh 1000. Ternyata banyak juga nih teman-teman. Penumpang-penumpang yang baru berdatangan untuk PO Haryanto. Ini jamnya sudah mepet ya, 10:30. Sebentar lagi akan diberangkatkan teman-teman. Wah, ini lor keroyokan lor, tekan ya lor. Datangnya keroyok-keroyokan, mantap bepol. Waduh, kinuk-kinuk kabeh lor penumpangnya lor. Ada driver jaminannya telung juta, naik 2 juta. Modalnya kurang duit 2 juta nih. Ini sinar murni, benar-benar murni. Iya, sinar murni. Paling penurung pernah nih bisu sinar tes tuh. Aku harus dibocori koncoku, tesnya juga pertanyaannya unik loh, koncoku sih buka sih. Walah dialah penumpangnya podo teko maneh iki lur. Apakah muat ini? Tadi agak sepi ya, giliran semakin siang semakin berdatangan penumpang lur. Pokoknya sekaligus ya ini mengakhiri video ini, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye. Engko arep lebaran haji baru yo akeh banget bagus sini barang kabeh. Thank you.